ketemuan sama Pak Ponidi itu di sana. Kok tahu ya? Mari Pak Gus, hati-hati, lancar selamat sampai Medan Pak. Ya ada waktu 15 menit, barangkali ada yang mau ke toilet. Wih, Pak Ketua dari mana itu bawa motor itu? Pernya udah? Oh, pernya belum dapat. Karena hari Minggu ya, jadi pernya belum dapat nih. Tadi Pak Ketua mengondisikan per, ternyata nggak ikut ALS 221 untuk mengondisikan per dari ALS 255. Karena ini hari Minggu, jadi Pak Ketua harus raon, harus muter-muter. Kalau nggak hari Minggu pun mudah ya, karena toko pada buka. Tapi kalau hari Minggu seperti ini memang butuh perjuangan. Seperti tadi pagi Pak Ketua mencari baut bis ALS Nopin 221, itu pun penuh perjuangan. Yang dimaksud uang makan Pak Ketua itu uang makan kru ya teman-teman ya. Jadi biasanya setiap datang atau sampai Jogja, kru bis ALS itu selalu istilahnya ngebon uang makan lah, istilahnya gitu ya. Dan setiap pemberangkatan seperti ini totalan semuanya nanti dilunasi kalau ada penumpangnya. Oh, kirain kertas apa? Tadi saya dari Pak Agus, jadi yang lawan Pak Agus. Oh, ini AC ini tadi. Iya, 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 iya. Jadi kalau naik ALS ya teman-teman ya, ini cerita nyata. Jadi biasanya kalau naik ini masih pada jaim, penumpang belum bisa ngobrol. Tapi nanti kalau udah turun, waduh, udah seperti keluarga. Bahkan ada yang hampir peluk-pelukan. Mau kemana Pak Ketua? Oper ya. Karena hari Minggu Pak, iya, agak kesulitan nyari onderdil. Saya cari baut segini aja susah. Iya. Makanya Pak Ketua dari tadi lari-lari, nggak ikut pemberangkatan 221. Nyari per, itu udah mau pergi lagi tuh. Nyari per ALS 255. Saya ke drop ya. Semoga ALS 221 lancar, selamat sampai Medan. Kita doakan ya. Ini saya juga langsung pulang. Nanti kalau mati berarti baterai saya habis. Ini tadi saya cas sebentar pas berangkat nggak tervideo ya. Bismillahirrahmanirrahim, diberangkatkan bis ALS Nopin 221 dengan jenjung Pak Samsul dari Kota Yogyakarta, berarti nyaman menuju Kota Medan. Semoga perjalanan bis ALS Nopin 221 lancar, selamat sampai tujuan. Banyak rezeki di lintasan. Amin. Kalau baterai, kalau kamera mati berarti baterai habis. Pak Ketua
ambil per ya teman-teman ya, untuk ALS 255.